Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi untuk dapat lebih memperhatikan lagi kondisi perumahan guru yang ada di Kota Jambi saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat lebih memperhatikan kondisi perumahan guru dan mengenai penempatan bagi para guru untuk bisa mendapatkan fasilitas perumahan guru tersebut. Disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Anti Yosefa, pemerintah Kota Jambi harus lebih memperhatikan lagi aset-aset milik pemerintah Kota Jambi seperti perumahan guru dan juga terkait kelayakan serta yang berhak mendapatkan fasilitas perumahan tersebut. Anti Yosefa juga berharap agar aset-aset yang dimiliki pemerintah Kota Jambi ini dapat lebih diperhatikan lagi, baik kondisi maupun fasilitas pendukung lainnya. Berapa dulu yang ditambahkan sekitar untuk pembangunannya? Tapi kan itu berapa tahun itu? Baru maksudnya itu lama, dia nggak digunakan. Itu sering disampaikan. Contoh seperti itu ya. Bukan akhirnya baru bisa mulai dipergunakan gitu. Jadi maksudnya itu juga harus menjadi perhatian gitu. Termasuk perumahan-perumahan gitu. Jadi bukan hanya pemanfaatannya yang optimal, itu juga harus sesuai kan dengan penempatannya. Sandi, Cek TV, laporkan.